Sebelum ini di Instagram, Baby Shimar mengumumkan bakal bertanding sebagai calon bebas namun tidak mendedahkan kawasan Dewan Undangan Negeri maupun negeri. Dengan ini, saya ingin mengumumkan yang saya akan bertanding PRN ini untuk berkhidmat dan membela rakyat. Ingat, kamu bawa perubahan. Fikir-fikirkanlah anak muda. Undi saya. Manakala memetik laporan Cosmo Online pula, penyanyi dangdut sensasi itu tidak menyangka gurauannya ingin bertanding sebagai calon bebas dalam pilihan raya negeri pada 12 Ogos depan dianggap serius oleh sesetengah pihak. Katanya, ayat dalam video dikongsi semalam adalah ucapan lama bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang diulang semula. Menurut Shima atau nama sebenarnya, Nur Ashima Ramli, dia memuat naik video kononnya mahu bertanding itu selepas bertemu bekas Menteri Kesihatan Kerry Jamaluddin atau KJ di Anugerah Bintang Popular ke-35 baru-baru ini. YB, nanti Shima akan bertanding untuk PRN. Jadi YB rasa kan, jadi mana yang sesuai untuk Shima? Saya rasa Shima sesuai di Kelantan. Sebenarnya video yang saya kongsi semalam adalah susulan pertemuan saya dengan KJ di Istana Budaya tempoh hari apabila kami sempat berbual mengenai demam PRN. Saya rekodkan pertemuan kami itu terutama berkenaan pendapatnya, kawasan mana saya sesuai bertanding andai mahu jadi calon, dan video tersebut baru saya kongsikan tadi. Tapi memang saya takkan bertanding, itu sekadar gurauan yang saya tak jangka dianggap serius, katanya ketika dihubungi Cosmo Online. Penyanyi tersebut berharap tiada pihak salah sangka dengan hantaran tersebut kerana hakikatnya dia tidak berminat langsung untuk terjun ke dunia politik. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.